zakarihijab.com. Satu juta zakarihijab.com. Satu juta zakarihijab.com. Satu juta zakarihijab.com. Oke, seperti biasa kalau kita bilang hijab.com, jawabannya adalah Ramadan Raya Hijab. Ah, sayang sekali. Baru masuk. Om, maaf om. Hijab.com. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Iya. Oke. Okay. Kathleen bisa bantu ke sini? Oke. Kathleen. Dan siapa di mana Ibu? Kemenangan. Judi. Partium di Cilacap. Mana? Mana? Partium di Cilacap. Partium Cilacap. Siap ya Ibu Partium? Pertanyaannya adalah. Iya. Kartium. Partium. Kartium. Partium. Partium. Fartium. Iya bener, yang mana ada tiga. Tiga-tiganya bener sih. Udah panggil aja Iem. Halo Ibu. Iya. Sudah siap sama pertanyaannya? Sudah. Oke, pertanyaannya adalah. Surat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran adalah. A. Al-Fatihah. B. An-Nas. Silakan Ibu. B. Yang B, An-Nas. An-Nas. Oke, jawabannya adalah benar. Oh, hip, hurrah, hurrah. Dapat 1 juta. Tapi jangan lupa. Dipotong pajaknya. Biar semua gembira. Selamat. Iklan nih, yang mentang, mau lebaran nih, iklan yang suka ada di kaleng-kaleng tuh. Iklan lo. Selamat buat Ibu Partium, ya. Mendapatkan voucher belajar dari hijab.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Hidup Cilacap, uang 1 juta. Hijab 1 juta dari hijab.com. Bantuan kami. Hadir. Ma, ngapain di situ? Belum. Mandi. Oh, jangan dikasih tahu ya? Saya bohong. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Oke. Okay. Tapi dosa, Mang. Bohong, dosa, luar biasa. Halo. Ya, dengan siapa nih? Di mana? Dengan Nita dari Bekasi. Wow, tetangga dong. Sama lo. Bekasinya di mana, Bu? Di Babelan. Di mana? Enggak tahu. Babelan. Oke, udah siap ya pertanyaannya ya. Eh, ngobrol mulu lagi kuis. Okay. Udah siap ya, Bu ya? Siap. Band apa yang disukai oleh anak motor? Bensin. Ah, bensin. Lokasi. Iya kan bensin. Oh, ya. A. Bensin. B. Saya under deal B. Nah. Itu, Ibu jawab yang mana? Kalau A benar gitu aja udah. Yang A dong, bensin. Oh, yeah. Belum. Nanti dulu. Ya, nanti kasih tahu juga. Yang A dong, bensin. Bensin ya? Berarti iya, jawaban Ibu benar atau salah ya? Mang. Kira-kira. Udah siap. Udah. Oh, yang A dong, bensin. Nih harusnya gambarnya kasih lihat, jadinya lucu nih. Ah, nih ya. Udah, betul lah. Langsung lah. Oh, hip hip, hurrah, hurrah. Selamat ya. Udah duduk. Selamat Ibu mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Silakan calon dong. Ya, Cak.
Nih buat Nadia nih. Ya. Saya lihat di Instagram kamu ada foto sama Fifth Harmony ya. Oh iya. Fifth Harmony. Emang siapa Fifth Harmony? Itu kapan? Emang siapa Fifth Harmony? Ah setelah Fourth Harmony. Ya emang bener. Fifth Harmony. Itu kemarin pas lagi nonton konsernya di Singapura. Jadi emang aku kan siaran waktu itu terus diundang untuk ketemu mereka gitu. Kamu wawancara sama mereka? Wawancara juga, meet and greet juga. Seru sih. Di Singapura. Enggak sih, enggak ngelawa kebetulan. Lu kenapa tawa? Lucu aja lihat uban lu, Bang. Ada berapa personilnya Fifth Harmony? Kan waktu itu ada 5, terus ditinggal 1 jadi 4 gitu. Oh. Jadi sekarang tinggal ke Beo. Kamila Cabello mirip lagi sama dia. Mungkin bisa ganti. Salam ya buat si Ida Jahid. Enggak ada yang namanya Ida Jahid. Enggak ada ya? Oh, beda berarti itu harmonisasi, beda lagi. Wah, jauh. Roaming ya, roaming ya. Oh, Om. Salah, Om. Iya. Kalau kamu kan mewawancarai Fifth Harmony, kalau Kathleen pernah juga mewawancarai siapa gitu? Enggak. Enggak pernah. Nonton konser pernah tapi? Pernah. Konsernya siapa? Stinky? Band bukan? Masih dalam perut, Nek. Stinky itu bukan band. Apa dong? Masih dalam perut. Nasid. Itu band zaman kapan? Aku tanya. Itu band zaman kapan? Band zaman dulu tapi ngetop banget. Sampai sekarang lagunya masih ngetop. Tapi benar. Aku nggak tahu tapi. Ngetop, emang ngetop. 97 lah. 96. Sekarang dinyanyiin juga pada tahu pasti. Coba. Gimana dikit-dikit. Mungkinkah? Coba. Kita kan satu. Biar keringetan aja gua mah. Kang saya lagi ngapain? Lagi syuting. Oh, tamunya cantik-cantik banget. Oh, cemburu ya? Lagian kenapa sih Mas Andre tamunya selalu cantik? Nih aku bawain yang ganteng satu. Hai. Loh, salah. Emang kenapa menyapa temen kok enggak boleh? Ya menyapa boleh, cuman gayanya enggak jangan gitu juga kali. Emang kayak gimana sih tadi, Pak? Biasa aja. Akrab. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Wow. Irit ya. Kang, ini loh. Ada. Mestinya jangan ngomongnya jangan Kang. Duh, Engkang gitu. Kayak gimana Mas Andre? Sudah kan jaipongan. Iya. Bawa apa sih? Kamu bawa apa sih? Aku enggak. Ah, pilek. Iya. Agi mikne. Yang pilek gua, lu gak usah bindang, ledek lu. Ini Kang. Nemu dari mana ini? Eh, biasa ada orang yang titipin aku gak berani buka. Perasaan kotak ini ada mulu. Waktu Tora kotaknya ini. Makan aja. Gak apa-apa dong, emang mau dimakan gue mah. Ya bukan masalah itu, kan itu udah 3 bulan. Ntar kalau punya tiga lah. Lah bukannya dari apa-apa tahun lalu itu? Iya. Kok kosong? Itu. Itu apa Kang? Barang siapa yang memakai rambut ini, maka dia akan berbicara seperti Roma Irama. Barang siapa? Oke, silakan. Jawabannya apa? Bukan kuis. Oh iya. Kalau pakai ini katanya mirip Roma Irama. Ih. Kita coba ya. Kurang gede. Lu malah kayak pakai peci lu. Peci yang creeping. Ini mau gimmick dulu nih. Oh iya, monggo. Terlalu. Tuh kan jadi gak lucu. Kurang gede nih. Iya. Coba lucu nih, gimmicknya kurang lucu. Kayak jangan Roma Irama, Madonna gitu. Eh gimana coba? Mas Andre mau aku pasangin. Mirip lagi. Iya ya. Mirip lagi. Dorje Song. 11-12 lah.
Eh, Roma Irama garuk-garuk mulu. Bentuknya juga enggak. Roma Irama kayak ikan kauji lagi dikreti. Aduh. Aduh apa? Balaku sakit. Oh. Kalau tadi enggak diganggu hasilnya bagus. Payah nih. Coba-coba. Mau nyoba? Coba. Ini. Probat. Ayo coba aja. Saya aja tadi santai aja. Oh, ini kan aktris. Emang tadi kenapa? Bagus kan? Bagus. Kayak pakai itu loh. Topi kayak Neneng Anjarwati malah. Begadang jangan begadang. Lucu tapi. Bagus tapi lucu. Lagu gue. Coba Nadia. Nadia. Halo. Apa kabar? Kita aja. Aneh juga ya. Aneh ini. Gitu ya, liriknya ya. Malah jadi tebleng ya. Coba yang ini usah. Siapa tahu Kevin nih. Gak semua bisa. Gak semua bisa ini, berat ini kalau di sini. Berat. Kesini. Nah, coba. Coba gimana suaranya dulu mungkin suaranya. Tuh kan malah ngaca nih. Kayak mau dikerimbat lu. Coba. Jangan tinggalkan aku, Ani. Bisa. Bisa lagi cocok. Terusin. Coba berdiri dong. Terusin dong, mata awak. Sini. Roma Irama memang ramah, sering ketawa juga. Iya. Coba. Roma Irama ya. Coba. Tapi kan gak ketawa terus juga. Udah sampai pulang begitu terus tawa. Udah om. Lain kali kamu jangan nyari-nyari bentuk-bentuk kayak begini. Kamu nggak tahu kenapa selalu nemuin kotak-kotak kayak gini ya? Iya nih. Kalau nemu kotak ini jangan mau pokoknya. Lain kali kalau ketemu begini diemin aja udah. Ya udah aku nggak akan bawa lagi lah kalau kayak gitu. Bahaya tuh kotak tuh. Aku buang dulu ini ya. Jangan dibuang sih, men. Kasih gue mangkayat aja. Cemas. Oh, tukang itu, tukang potong rumput. Ya udah. Ya udah ya Kang ya, semuanya aku balik dulu ya. Oke, sudah ada Kevin Julio nih. Kevin, apa kabar Kevin? Baik. Boleh sehat ya. Gimana rumah hantunya masih masuk? Aduh, jadi bahas. Karena Kevin ini punya hobi masuk rumah hantu. Hobi? Permainan. Dan karena saya pernah masuk rumah hantu saking takutnya sama rumah hantu, penjaganya sampai dipukul sama Kevin. Iya, bener-bener. Ya. Kasian loh penjaga itu. Padahal maksud dia kan untuk mencari uang, menghibur. Gimana? Dunia rumah hantu dipukul, oh, kamu ketawa. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana itu? Jadi waktu itu lagi syuting di Taman Mini. Nah, di dalam situ lagi ada buka rumah hantu kayak gitu kan. Dan itu bareng sama teman-teman syuting pas lagi break syuting. Saya sebenarnya udah malas karena udah dipaksa kan. Akhirnya ternyata biasanya kan kalau rumah hantu itu kan cuman boneka-boneka aja. Nah, ini iya. Orang. Oh, ini orang beneran. Ini orang beneran. Kagetin. Tapi bentuknya boneka. Enggak, kunti. Kuntilanak, oh, ya. Dia kayak ngesot dari belakang gitu. Oh ngesot? Suster ngesot kalau ngesot. Iya, kuntilanak suster ngesot nih. Terbang. Kunti. Genok anak. Kunti. Terus habis itu ditarik kakinya. Oh, udah ditarik sih? Iya, tapi ya kayak cuman, tau kan kayak gitu kan kalau misalnya rumah. Suka diserem-seremin gitu ya. Kamu kenapa takut padahal kamu tinggal berubah jadi Dracula, udah mereka juga takut. Belum syuting GGS waktu itu. Ganteng-ganteng security. Oke, kalau begitu kita akan klarifikasi ya. Kita sudah menemukan orangnya yang waktu dipukul sama kamu. Serius? Ya. Serius? Wahana itu, ya. Ini adalah penjaga wahana rumah hantu. Ya, kita langsung saja. Inilah dia orangnya. Saudara sama Jet Li. Bisa. Silakan. Selamat malam, Mas. Namanya siapa? Diki, Mas. Siapa? Diki. Joni. Diki. Mau kayak Pak RT. Diki. Kotanya habis yang enggak nyampe. Siapa namanya?
Andri. Oh, Arafah. Ya. Mas benar pernah dipukul sama Kevin? Arafah. Iya, Mas. Pernah? Pernah. Sakit? Banget. Gimana? Setelah dipukul itu baik-baik enggak? Saya setelah dipukul itu anak dan istri saya mah nangis, Mas. Selama seminggu. Karena lupa sama saya. Karena Mas berubah ketika pas dipukul sama Kevin. Iya, Mas. Apa yang Mas rasakan setelah itu? Katanya sampai kamu jadi pukul pasti sakit rasanya. Iya, kan gara-gara itu dia enggak bisa kerja, akhirnya enggak bisa membiayai keluarga. Saya seminggu lebih itu lupa ingatan, Mas. Kenceng ingat banget, berarti kenceng banget pukulan itu. Berarti Mas gak ingat sama anak, sama istri yang membuat nangis keluarga itu? Iya, iya benar, Mas. Sian banget. Orang itu. Apa masih kerja di sana? Maksudnya kerja di mana, Mas? Di rumah hantu. Saya gak kerja di rumah hantu, Mas. Saya aja takut masuk rumah hantu. Saya kerja di rumah makan. Salah manggil orang. Terus setelah kejadian itu. Pulang. Salah, sih? Enggak, setelah kejadian itu Mas Kevin ninggalin kartu namanya, Mas. Kevin ini kan benar kan? Tapi kan dia di rumah hantu. Lu bilang tadi katanya di rumah hantu, rumah makan gimana? Kan yang malu gua nih. Kevin. Lu Kevin apa namanya? Julio. Kevin Julio, maksudnya. Ini mah Kevin Cardio. Tadi ngapur rumah hantu. Maaf Kevin deh. Gak apa-apa sih, ya maaf udah biasa ya Sule. Kevin Cardio. Ini gua rasa dia mah pengen duit aja nih datang kemarin nih. Iya, capek-capek kreatif keliling-keliling. Mas pernah dipukul? Iya pernah. Kerja di rumah hantu kan? Iya katanya. Giliran di sini rumah makan. Kevin maaf ya, sumpah ini saya malu bener. Dia tuh ketahuan nyari duit itu. Iya. Kevin Julio, Kevin Cardio. Tapi lu kaget gak pas awal didatengin kaget gak? Enggak, orangnya gak kayak gitu sih kayaknya. Orangnya kagak gitu? Kepinya dia pengen pakai baju. Jadi kunti. Gak kelihatan kan? Iya, jadi kunti waktu itu soalnya. Kalau itu bukan orang gimana? Kalau beneran gimana? Jeng-jeng kan agak datar reaksinya. Mungkin dia nonton YouTube kali itu. Ya. Yang suster ngesot di lip dihajar itu. Iya. Enggak beneran, Kang. Saking kagetnya ya. Heeh. Saya sih enggak masalah sih cerita lu nya, yang jadi masalah nih dia nih. Iya. Tahu rumah hantu, rumah makan. Lu bantu gua malah ngetawain lu. Enggak, gua lihat dia masuk aja gua udah ketawa. Nah, udah nanti kita akan ngobrol lagi di sini aja.